berjuang sekalipun ada hambatan dan tantangan yang dihadapi, itu wajar dalam hidup ini, tetapi tidak berhenti dengan menghadapi tantangan itu. Tetap mengupayakan semuanya, sehingga pada akhirnya dengan diberkati Tuhan semuanya akan berhasil dan baik. Harapan sendiri untuk ASN di Biro Umum sendiri seperti apa? Saya berharap bahwa ASN juga tetap maju, tidak minder pada saat bersaing dengan kaum laki-laki, tetapi betul-betul memikirkan yang terbaik untuk pembangunan NTT, sehingga apa yang diharapkan Bapak Gubernur bahwa NTT bangkit menuju sejahtera itu bisa tercapai dengan kontribusi perempuan di Nusa Tenggara Timur.